Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi sekian lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan kau tetap menanti. Ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Raiga yang empat di sini. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang. Cakep. Enggak. Tapi ini bintangnya terang banget dari NTT sana. Betul sekali. Gila, saking terangnya tuh sampai lo ke Jakarta. Bukan gitu, lagi sampai, mas. Bukan Jakarta doang. Indonesia. Seluruh Indonesia ya kan. Ini benar-benar meskipun Onyu sekarang lagi ada di apa namanya NTT, di NTT, lagi di kampungnya. Iya betul. Ya. Tapi tetap nih. Dia tuh kayak mengobati kerinduan para BXB, iya kan? Bukan BXB aja saja, dan lebih menghibur secara live keluarga yang di sana. Betul sekali, gitu, betul, kan? Betul. Walaupun dalam keadaan berduka, ya, tapi tetap harus ya, memberikan senyuman ya, kepada semua. Betul. Yang kebahagiaan untuk semuanya. Ya. Onyo best pokoknya, Onyo. Bener banget. Kali ini Onyo nyanyiin lagu Pergi Untuk Kembali. Ini lagu lama, lagu ya, jadul istilahnya, tapi ini benar-benar kayak never die lagu ini. Tapi nih ya, aku mau minta nih ke BXB semuanya, kan Onyo ada banyak banget tuh nyanyi ya, nyanyi bareng pemusik-pemusik di sana, ada beberapa pemain apa ya, keyboard di sana. Jadi kalau punya video full dan indah banget suaranya, kalian suaranya tolong share ke kita ya. Biasanya kan kalian tahu nih yang sesuatu gitu. Bang, yang ini yang bagus gitu. Bang, sini channelnya. Bang, ini videonya. Iya, boleh. Kali ini kita reaksiin dulu yang Pergi Untuk Kembali. Langsung aja, Betran Putra Onsu. Oh, langsung. Itu berubah loh itu. Iya loh. Tidak berubah loh itu. Iya. Bermandikan. Harusnya kan? Bermandikan cahaya bintang. Iya kan? Dan aku sukanya apa coba? Apa? Ini kayak mengingatkan awal-awal viralnya Onyo gak sih? Iya, iya benar. Iya kan? Nyanyi di kampungnya. Iya. Awal-awal dulu kan. Iya. Nostalgia gitu. Sumpah aku suka bagian bulan pun bersinar, dinamikanya ya, indahnya. Kalian dengar ya part itu bersinar ya, bagian nyatar itu enak banget dan merdunya tuh terasa banget. Asik. Nyanyinya lurus-lurus aja tapi enak banget. Seperti sering kita bilang, Onyo nih kalau makin santai makin enak dia nyanyinya. Dan aku sukanya satu lagi. Iya, apa tuh? Nanti kita bahas. Kita bahas. Hah. Aze. Meskipun rendah. Enak ya, gak ngorok gitu. Ini aku tadi aku bilang aku sukanya kenapa? Ini keluarganya yang nonton di sini semuanya kayak menikmati, tidak ada yang bernyanyi. Nah, iya. Benar-benar kayak konsentrasi dengan suara Onyo. Dan kita juga akhirnya yang nonton di sini tuh dengerin suara Onyo tuh dengan sangat jelas. Nah. Berarti ini versi-versi Elo ya, udah mulai agak dirubah kan. Kasih.
menangnya. Kita menanti Onyo balik lagi dan konser lagi ya. Betul sekali. Supaya enak banget tuh aku. Iya. Tuh aku mau nangis tahu karena aduh rasanya enak banget gitu dia. Kan. Itu dia. Sampai yang aduh enak banget ini rasanya. Yes. Oh dari awal. Asik. Ini dimulai. Mulai nih mau diobrak abrik nih. Kan udah selesai nih. Iya. Part awalnya gitu kan saat pengulangan saatnya bermain. Improve. Ini biarpun Onyo nyanyi lagi, style-nya bagus banget. Sepatu lengkap semuanya. Iya kan? Banget kece. Ya. Aduh. Mulai akrobat. Diseretnya tadi. Iya. Itu enak banget loh. Oh. Asik. Ini membuktikan kalau Onyo lagi dalam keadaan santai banget nyanyinya. Yes. Kan kayak kita bilang semakin swag gitu. Iya, semakin santai, dia swag ya. Tuh nyanyinya semakin enak didengar. Kalau nyanyi kayak nggak ada pressure tuh dia benar-benar kayak mau improve apa tuh enak banget gitu, nggak ada keraguan sedikit pun. Asik. Banyak banget part-part yang aku notice di sini. Yes. Asik banget, sumpah. Oh. Aduh, body language-nya bagus banget. Nyanyinya endol banget, improve-nya endol. Yes. Di sini kayak lebih itu ya, dia nyanyinya tuh kayak lebih apa ya, powernya lebih strong gitu ya ini. Pas dia berdiri ini ya. Yes, yes. Onyo bener-bener, meskipun ini nyanyinya istilahnya ala-ala gitu ya. Nah, kita nyanyi acara keluarga lah ya. Betul, gitu. Tapi quality dia. Aku suka tadi pas bagian rap pertama, aduh itu rasanya enak banget. Panas hanya sekejap saja ku. Itu rasanya enak banget. Kembali lagi. Yes. Swagnya dia nyanyi itu bener-bener makin kita yang dengar tuh enak gitu, ya kan? Dia ngimprove-nya tuh benar-benar kayak gimana sih kalau kita improve tanpa keraguan tuh keluarnya tuh mulus enak. Gitu. Yang dengar juga oh. Kalau masih ragu-ragu tuh kita bisa tahu nih oh dia ragu-ragu nih atau oh ini hafalan nih bisa ketahuan sih sebenarnya dari cara bernyanyinya, produksi suaranya tuh kita oh ini ada ragu-ragu. Mm-mm. Ini Onyo benar-benar santai banget, benar-benar keluar alami semuanya improve-nya. Nggak ada yang direncanakan. Nah, ini benar-benar kayak
langsung gitu aja, ngalir gitu aja gitu improve-nya. Nah, itu yang enak banget. Betul. Rasa dia apalagi sedap banget. Tapi yang lebih sedap lagi kalau kalian jangan lupa nih ya, kasih tahu ke kita ada video-video terbaru Onyo yang nyanyi di sana nih kemarin di Manggarai. Ya kualitasnya bagus audionya. Betul, dan bikin kita wow gitu. Kalian kan tahu tuh ya. Iya. Tapi sebelum itu subrek dulu channel ini. Lonceng nyarinya lain biar enggak ketinggalan video terbaru dari kita dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.